bahwa di kedua tim raksasa yang berlaga di sore ini sama-sama memiliki irama dan ritme permainan yang cukup sulit diprediksi hadir. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa di tim raksasa ini saling membalas dari ketertinggalannya hadir berbahagia. Masih tendangan bebas kali ini cukup baik, berbahaya. Lagi-lagi semua perebutan bola udara tadi masih kita nantikan di sana punggung 15. Digagalkan tadi nomor punggung 6 sana masuk ke ada Uki. Uki lagi-lagi mencoba membuang keluar tadi. Iksan cukup akurat tadi kontrol bola kembali kita nantikan Iksan yang coba kembali dituju. Masih Iksan mencoba mengajar 8 kali ini mencoba melempar. Ada punggung pilar kubiakan luar bahaya. Nomor punggung 2 mencoba lambung ke depan tadi. Masih Madan cukup tangguh tadi. Madan berbahaya nampaknya terperangkap offside. Wasit 21 masuk keluar nomor punggung 11. Nampaknya seorang Furkana salah satu pemain yang memiliki rasa di sana ditarik keluar sang manajer di satu. Berbahaya Edi sendiri. Masih Edi dikawal tadi berbahaya. Masih Edi sayang sekali tadi Edi tidak cermat tadi dan masih kita nantikan nomor punggung 8. Lagi-lagi sebuah umpan lambung tadi namun harus diakui Rahmat selaku pemain lini belakang tadi memiliki ketangguhan dan kekokohan yang cukup luar biasa tadi. Barang ke dalam cukup baik. Ada 16 kali ini berhasil tadi dan mencoba ke lini belakang ada beberapa namun sayang kidal tadi. Cukup seru di sore ini di menit-menit yang cukup krusial ini luar biasa pikiran cukup akurat tadi Iksan. Masih nomor draft sana Fadi sebuah pengkrosin tadi berbahaya tidak mampu dikawal tadi saudara Fajrul. Masih kita nantikan Edi di sana terus mencoba beri masuk tadi berbahaya sayang sekali tadi Edi nampaknya tadi pelanggar dan memberikan kartu kuning tadi nomor punggung 8. Masih kita nantikan Gufri mencoba lambung ke depan namun kembali digagalkan tadi di sana ada Oni. Masih Mada cukup baik tadi Mada digagalkan tadi masih berbahaya dan harus diakui Oni memiliki kecepatan yang cukup rata-rata dan menutup ruang gerak tadi. Lama Udona yang baik no. Sirah ada Fajrul kali ini lagi-lagi berbahaya. Tak ada kawan yang mengawal tadi sebuah serangan yang cukup luar biasa tadi. Harus diakui pemain-pemain dari Bedi Putra harus diakui maksud kami dan patut diapresiasi ketangguhan dan kekokohan di sore ini hadirina. Masih Madan lagi-lagi kembali Anglis Onis maksud kami di sana dalam punggung 21 kembali crossing ke depan dan gagal lagi tadi hadirina. Baik tadi harus dimanfaatkan dengan cukup-cukup luar biasa hadirin berbahagia dan down inilah resiko. Wasit berikan kulit panjang pertanda pertandingan interval babak kedua di partai kedua kali ini berakhir dengan skor 2 untuk Bedi dan 2 untuk Sekda. Dan ini artinya bahwa kedua tim raksasa ini sama-sama memiliki kekuatan dan kebolehan yang cukup baik dan memiliki irama dan pola permainan yang sulit diprediksi oleh kita semua hadir berbahagia. Bang kami Sekjen Nakot Persekobi Kota Bima Bapak Herman. Ya bola mohon bola panitia dikembalikan. Mohon bola dikembalikan. Mai cara bola nah, mai cara bola. Ya bola. Bola panitia. Mohon panitia tidak ada yang pulang satupun. Harus kita selesaikan sore hari ini. Ada hal penting. Karena besok kita mulai istirahat. Bola satu lagi. 4 bola, 1 lagi.
Mohon di bagian utara. Mohon panitia. Ya, pas. Jari-jari. Ya, luar biasa Setda ini bisa mengimbangi Bedi Putra. Setda masih ada satu partai melawan Pegar Peneraga. Pegar. Sementara di Bedi Putra masih Bintang Kota. Dan harus sama-sama menang biar bisa lolos di fase berikutnya. Ya, bawa panitia, jangan dulu pulang. Kursi-kursi tolong disatukan semua dulu. Kita rapat sore hari ini. Mohon bantuan kursi di pintu masuk diapatkan di sumber suara. Ya, edikat panitia, tolong dikembalikan semua edikatnya. Oke. Setda. Bedi Putra, mohon edikat panitia dikembalikan. Ya, mohon kursinya disatukan ke sumber suara. Mohon panitia, mohon bantuan. Karena sore hari ini kita rapat dan kita akan ketemu seluruh panitia. Kami minta untuk bergabung di sumber suara. Ada hal penting.